Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Untuk pagi ni saya nak rekodkan, insyaAllah kalau diberi kesempatan, saya nak rekodkan 2 biji kek, kek marble yang saya buat kemarin. Dan pagi ni saya nak rekodkan. So macam mana saya rekodkan kek marble ni? So yang mana yang join saya punya live, type dulu kat komen dulu, clear ke clear saya punya live untuk pagi ni. Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ajak kita buat 2 tempat. Okay, bantu saya like dan share dulu saya punya live untuk pagi ni. Selamat pagi, good morning. Jelas mari. Aku tak nak mana sorry. Saya buat 5 butir hari ni kek kahwin ya. 5 biji kek kahwin yang ini. Okey, bila kita buat kek marble, apa yang perlu kita ketengahkan? Ataupun apa yang perlu kita buat? Okay.
adalah usah. Ocek. Seperti tidak ocek. Sebab aku kita sapu macam ni, tak nak bagi dia berhabuk, dia tu lekat. Sebab kita nak buat benda ni buat biar kemas lah. So kita tak nak bagi dia ni berhabuk, nampak dekat kita punya kek kita. So kita buat macam ni dulu, bagi dia penipi dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam nama kek saya berapa tu? Berapa eh? Sudah. Sepuluh kan sebelah? Sepuluh. Okey, siapa dulu? Balikkan dia dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi. Nori nak tanya kotak untuk Hokkaido saiz berapa? Saiz 10 boleh, saiz 12 boleh. Tengok kepada nak letak banyak mana. Selamat pagi juga. Bagi saya like dan share dulu saya punya like untuk pagi ni. Okey.
Aku ono ono ta kok mbare. Tanya ni entah-entah. Silau lah. Sekejap. Ambil ke warna kau tu so? Warna lepis. Akak nak tanya ni. Deko kek mamba ke? Yo. Kedai dekat mana tu si? Saya tak ada kedai. Mana nak buat kedai ni? Nak explain ni. Saya buat online. So tempat ni adalah tempat untuk saya buat live, untuk saya buat bakery, untuk macam saya sebab saya deal dengan pegawai pertanian. So dia mari untuk tengok perkembangan saya sebab itulah saya kena ada tempat untuk orang mari benda tu berok. Sebab saya di bawah pemerhatian. Gitu. Okay. So saya tak boleh nak buat sebab saya main saya lah ni. Hai nak oyak kau kan nak oyak. Saya kita nak explain ke orang kan. Itulah kata ni. Ni tempat saya ni bukan saya tak ada kedai. Saya buat bisnes online. So segala benda yang orang order adalah buy online. Bukan kata oh mari kena tengok kit apa semua ada. Semua kita buat adalah orang order sahaja. Gitu.
lahir lah. Ah gitu. Ayo oyak ni. Tempat tempat production. Oh senang lah kata tempat production. Yeah. Kita tidak ada kedai yang open untuk customer mari tengok kek mana sesuai, tak ada deh. Sebab kita buat semua, kalau you all tengok daripada dulu sampai lah ni, yang saya buat adalah yang orang order sahaja. Orang tak order memang tak ada. Mari memang tak ada lah kek semua yang orang order. Dipanggil bengkel lah tu sis. Oh boleh lah bengkel. Bengkel tapi orang tengok tempat saya macam dia bengkel. Sebab saya rumah kedai. Office. Saya buat office merangkak tempat production. Ha gitu. Explain. Kalau bengkel ni dia tak ada. Bengkel ni bengkel saja. Ha ni kita bengkel, kita buat tempat production, lepas tu tempat untuk office. Ah, office. Okay, yang ni kita buat masa terang sedikit sebab mood dia tak berapa terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kalau ada pertanian, peladang, dia nak ada tempat khusus untuk production, dia tak nak rumah. Ya, betul. Sebab kita nak pergi jauh, so tak boleh nak buat rumah tak ada. Dia katalah, so sebab tu lah saya ada duit sikit, tak apalah kita pindah kepada move yang tempat yang lebih selesa untuk kita produce dan untuk kita buat lah, dan dalam masa sama untuk kita ada office. So kita buatlah bahagian tempat office, tempat buat gitu. Saya buat, saya tu suka krim yang terlampau banyak. Saya tu suka. So saya style saya buat nipis-nipis je. Kek lagi mana?
sis minta resepi kek mabur. Resepi kek mabur saya dah share dekat saya punya face saya. Cuma dekat page tu kita dah post dekat YouTube. So you all mana yang mana dapatkan resepi by Norris, boleh tengok dekat YouTube channel Norris Homemade. Ataupun sekarang kita masih ada lagi untuk promotion untuk saya punya PJJ saya, single PJJ hanya RM29 saja untuk satu resepi. So, boleh buat jadi macam lagu ni. You all yang mana pandai tu, you all boleh olah lah. Kebanyakan saya yang join saya punya PJJ di depan anda tu. Dah pandai nego tu, dah pandai kata dah pandai buat kek, dah pandai tambah income tu. Haa, gitu. Guna tepung naik sendiri kok, tak penuh. Ada, saya tak penuh tunjuk, saya tunjuk tepung naik sendiri. Tak penuh guna sis. Pakai tepung ganda biasa saja. Tak pakai hok murah, hok RM1.35 pun boleh. Nak pakai hok mahal pun boleh. Terpulang. Okey. Simple saja. Tak payah guna. Nak guna pun boleh dalam masalah. Tapi saya buat guna style manual. So, bagi saya benda tu kita yang buat. So, terpulang. Kalau bagi saya, guna je apa yang ada di sana. Macam mana nak buat fresh cream tu? Saya buat bila letak. Ni bukan fresh cream. Ini butter cream. Saya buat butter cream ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Norris.
Saya dah join PJ Terrorist. Okey, nak lebih detail kena join PJ Terrorist. Allahuakbar. Nak free pun boleh, kena carilah. Faham tak? Nak dapat benda tu, you all bayangkan nak dapat sesuatu benda, maksudnya nak dapat duit tu bulan jatuh teribu kodok, okey. So kena mencari. So kalau you all nak dapat benda tu offri, itu style saya. Bukan kata saya kedekut, kenapa saya tak pernah delete saya punya live saya sebelum ni. Maksudnya saya sudah 3 tahun saya buat live. Sudah 3 tahun dah saya buat live. Saya tidak pernah delete saya punya live saya. Cuma saya tak ada dekat page. Kita masukkan dekat YouTube channel. So you all kena nak dapat offer, you all cari dekat YouTube. YouTube live saya, saya buat live 3 tahun dah. Dah lebih 5,000 live saya. So pandai-pandai lah saya. Ha gitu. Saya tak pernah delete. Ha, tapi orang ni tak tahulah. Kata saya ni kedekut lagi, kata nak kekir lagi. You all nak free, so cari. Mencarilah dengan usaha yang kita cari tu. Kita rasa nikmat tau tak bila kita jumpa benda tu. Tapi kalau benda tu, kita tanpa kita mencari, kita nak dapat benda tu yang mudah. You all tidak hargai benda tu. Seriously. Apa-apa sahaja dalam hidup, kalau kita tak usaha tapi benda tu dapat senang je, kita tidak hargai benda tu. Tapi kalau benda tu kita nak dapat sesuatu, kita mencari dan kita dapat benda tu, kita yang dapat nikmat dia tu. Pero nak cari hal gitu. Saya tak pernah delete saya punya live saya, tahu tak? Cuma lah dekat page saya, saya masukkan dekat YouTube. Sebab saya dah ada YouTube, so saya masukkan dekat situ lah. Gitu. Saya tak pernah delete. Kalau orang kata saya delete tu, carilah tempat saya yang ada. Okay. Kalau tak ada di situ, ada dekat YouTube. Gitu. Cari dekat YouTube lah. Assalamualaikum, selamat pagi Noris. Banyak hari tak tengok ada hal. Nak tanya kalau kit birthday untuk ke sesuai cik apa? Oh, boleh berlaku kak? Blueberry boleh. Boleh orang kata kit kit red velvet boleh. Ha betul tu sis, kena usaha lah sikit, nak ilmu, usaha tangguh kejayaan. Betul. You all not free, patut you all kata saya macam-macam. Ya Allah akbar. Haulah.
Ayo pun tak apa lah ikut mulang nak akan dapat kat aku pun. Asal kau benda aku, aku buat ni nilai ta'ala. Dengan ilmu yang aku ada ni, dengan pengalaman yang aku ada ni aku kongsi. Kau mau nak ambil, tak sih? Sudah. Kita tak boleh nak paksa orang. Okay? Kita tak boleh nak paksa orang. Oh, terimalah ilmu aku ni, ambillah ilmu ni. Tak boleh. Mau nak ambil, ambil. Benda hidup ni is simple. So, kalau benda tu you all nak complicated, terpulih lah idea mu. Ha, jangan mengeruhkan tak ada air lagi. Gitu. Saya senang ya, style saya. Mu tak boleh terima, ambil. Kalau tak boleh terima, tak ayo. Kalau nak offer, pergi sahaja. Tak nak offer, nak offer senang. Join, learning promo RM29 sahaja. Nak ke pagi? Ha. Eh, keluarkan invest sikit, tahu tak? Kita apa-apa sahaja, kita kena invest. Ilmu apa sahaja. Malah you all kata, macam mana cara tip untuk tarik pelanggan? Macam mana cara untuk tip untuk tarik pelanggan? Tip untuk cara nak cara untuk tarik pelanggan pun kena invest, untuk kena cari. Lagu mana cara untuk kita tarik pelanggan? Bukan kata oh mari sekong gitu je. Tak boleh, kita kena usaha. Malah kita kena tambah, topak ilmu. Lagi banyak ilmu, lagi banyaklah kita akan dapat. Sikit ilmu, sikitlah kita dapat. Gitu kan? Nak dapat free tapi nak 3, 4, 50 kali ganda. Memang tak lah kak. Tidak mungkin. Gitu kan? Masuk PJJ Nori tidak rugi. Dapat ilmu. Malah boleh buat income lagi. Setiap minggu. Mari je saya tengah saya tak sempat. Mari saya. Kalau macam guru expert, saya share lagu mana nak tarik pelanggan. Macam mana nak buat bisnes online. Macam mana nak buat step-step-step ni. Atas diri you all je. You all boleh dok spend masa sikit dengan saya. Kalau awak mana join saya punya group expert, Zoom dengan saya setiap hari Selasa 11:30 pagi. Saya tak minta banyak masa. Saya minta lebih kurang dalam setengah jam sahaja untuk saya berkongsi ilmu. Macam mana saya buat, macam mana saya tarik pelanggan, macam mana saya buat saya tak sampai income saya 10,000 5 angka. Tapi saya boleh buat benda tu 3 kali berganda. Malah lebih lagi saya buat untuk 1 bulan. Saya bukan siapa-siapa sis. Saya bukan seorang chef. Saya bukan seorang yang pakar. Saya bukan. Saya tidak ada asas bidang ni. Tapi saya boleh buat benda ni. Dan you all pun, you all pun tidak mustahil benda tu. You all pun boleh buat. Atas diri you all. Nak ke tak nak? Malah kau rajin. Tahu tak? Atas diri you all. Malas ke rajin? Tu je. You all tanya diri you all. Rajin ke malas? Haa, gitu lah. Kalau rajin, insyaAllah jadi. Kalau tak rajin, nak masuk kelas dengan J pun malah ya. Okay, tak? Saya tak minta masa lama pun. Saya minta masa. Kalau awak join saya punya group expert, lebih kurang dalam setengah J je. Setengah J je saya minta. Tu pun saya curi masa saya. Untuk saya nak spend dengan you all. Untuk saya nak berkongsi. Macam mana saya boleh buat benda ni? Sebab saya punya benda ni walaupun nampak simple tapi memerlukan masa yang lama untuk saya sediakan benda ni. Bukan tempoh sehari dua hari kak. Ilmu yang saya curahkan, ilmu yang saya bagi, ini adalah pengalaman saya. Jatuh bangun saya dalam bidang bakery ni. So benda tu orang kata of course lah. Saya nak you all orang kata hargai, appreciate benda ni. Sebab benda ni bukan masa yang sehari dua hari. Bertahun-tahun saya buat kak. Tapi alangkah kecewanya saya. Sebab itulah kalau you all kata, Nori, tidak ada ke PJJ Kratis Emen? Memang tak ada. Saya tak nak buat ada saya punya PJJ. Pada dengan hot tu je lah. Sebab apa? Sebabnya betapa kecewanya. Hancur hati saya kan betul. Tak apalah orang kata ni. Kalau masuk tu tak apa. Kita curahkan ilmu. Orang mana orang bertanya, kita bagi. Tapi, nak kalau you all kata,
emang tak ada kepilih je. Saya minta maaf tak banyak. Mungkin dah tak ada. Sebab apa? Sebab saya dah ni dah dengan saya punya PJJ. Sebab orang ni, saya nak buat benda tu bukan ambil masa yang sikap lah. Bukan. Malah jatuh air mata darah habis semua kak. Saya harungi. Tapi orang ni tidak hargai, tidak appreciate pun. So sebab tu lah, pada waktu lah dah cukup bagi saya. Kalau saya tambah lagi PJJ Francis Edmond, ayok tu je lah harap tadi. Betul tu. Rajin dengan malas je. Rajin dengan malas sahaja. Kalau rajin jadi. Malas gak doh. Gitu. Akak masuk 7 single resepi. 1 BJJ ekonomi Norris. Rasa berbaloi sangat. Dah pandai buat kek dah. Dapat income pun hasil jual kek terbaik Norris. Orang hargai, terima kasih banyak-banyak. Orang tak hargai tu, nantuk pi. Apa lagi? Dia nak benda yang cepat, mudah dan senang dan tak merugikan. Come on lah. Buat bisnes, you all kalau you all tak sanggup nak tanggung risiko, jangan buat bisnes. Buat bisnes kalau you all berminat ataupun you all nak buat bisnes tapi you all tak nak, you all tak sanggup nak tanggung risiko. Tak sanggup tanggung risiko ke apa? Takut nanti buat-buat-buat orang tak sini beli. Lepas tu buat-buat-buat, lepas ni tak ada rugi. Lepas tu buat-buat-buat, ada seleksi tu tak jadi ke apa, tak sini tanggung risiko. Jangan sesekali buat. Jangan buat bisnes. Jangan. Itu je nasihat saya. Jangan sesekali. Kalau you all tak nak ataupun you all tak sanggup nak hadapi risiko, jangan buat bisnes. Tapi ketegak nak buat bisnes. Lepas tu tanya saya, macam mana saya nak tarik pelanggan. Orang buat kelas, orang buat Zoom, orang buat benda tu, tak join. Tahu lah nak ayat-ayat no. Pilih dua je, rajin dengan malas. Tu je. Rajin dengan malas. Malas jadi. Malas jadi. Jadi. Tak apa-apa jadi lah. Gitu. Gajah yang jadi lain. Setiap minggu kah? No. Okey. Nori boleh bantu saya tak? Macam mana nak tarik pelanggan? Saya tak reti. Okey. Akak join saya punya group expert ke? Akak join, akak masuk link saya dah bagi tak? Saya dah bagi tak dekat group bagi tak? Dekat Telegram. Sebab expert ada Telegram. Kita ada, saya bersama dengan tim saya ada dalam tu untuk membantu you all. Tapi you all tak nak bantu diri sendiri. Saya nak buat mana? Tengok. Jangan mimpi lah kalau mu nak tarik pelanggan tapi mu tak buat gapo-gapo. Saya mimpi. Tahu tak? Saya mimpi. Tengok. Betul tu Kak Zai. Annie join ke 3 PJJ Nori Ekonomi, Premier dan Expert. Ditambah lagi PJJ Cookies. Alhamdulillah. Akan manfaatkan ilmu Nori bagi ni sampai bila-bila. Thank you. Kalau tanya saya PJJ online, saya tengok alat banyak. Memang buat masa sekarang ni, tak ada dalam saya punya mindset saya ataupun planning saya untuk tahun 2022. Memang tidak ada. Kalau saya keluarkan buat online tu, memang tak ada. So, cara dia adalah you all kena. Kalau macam Francis Edmond, dapatkan Francis Edmond. Resepi ada sini, follow je saya punya live. Tu je, simple. Kalau saya buat PJJ kak,
Kalau saya buat fikir dia je memanglah okey, Nori tak sih kau bagi ilmu, share ke ilmu. Memang niat saya ni lah Ta'ala untuk saya nak share ilmu. Tapi apa yang saya dapat akak? Betapa hancur saya tahu tak? Betapa hancurnya, ha. Bila kata, eh, saya buat banyak kali dok, eh, macam tak betul je ada sepi. Eh, sama lah aku dah buat benda ni bertahun ke. Takkanlah aku nak nipu. Benda ni dah jadi, orang kata, sumber pendapatan yang utama untuk saya. Takkanlah saya nak tipu, okey? Betapa hancur kecewanya. Oh, Akbar. Itulah bernama manusia lah dok. So, jangan ditanya bila dia saya orang lain. Okey, siap? Alright. Okey, siap. Betapa hancurnya. Tak ada. Buat masa sekarang memang tidak ada. Senil saya simple je. Kalau orang nak waktu, okey. Tengok. Ambil resepi, lepas tu tengok saya punya live. Tak ada PJJ. Sebab apa? Sebab kalau saya buat PJJ, banyak gila. Hok. Macam-macam lah kak. Kalau 1,000 orang, saya hok join saya punya PJJ, lebih daripada 5,000 kak. 5,000 pala kak hok join saya punya PJJ. Lebih daripada 5,000. Bukan 50 hok join kak. 5,000 orang yang join. 5,000 orang yang join saya punya PJJ saya. You all bayangkan 5,000 kepala ada. Lagi ke kita adik-beradik 7 orang pun macam-macam perangah. Ini ke dia 5,000 orang. Ha. Oh, sikit kepala kak. Ibarat macam cikgu. Hok nak kena ngajar, nak murid. Hok. Itulah kak tu. Ha. Bukannya hari ni kita buat hari ni tu jadi. Kalau orang hok peh, orang yang hari ni dia buat, hari ni tak apa, dia melalui proses, trust the process. Okey, proses tu proses ni. Tak apa, dia faham. Tapi orang hok jenis tak faham, dia nak dapat result yang cepat. Nak dapat benda tu. Eh, kalau mugi mu bayar invest ke Dr. Harizal pun RM10,000 ke RM20,000 ke, dia tak boleh nak bui. Tak boleh juga nak bui. Saya tak boleh nak bagi. Kalau awak hari ni awak dapat RM10 ataupun RM100, esok nak dapat RM10,000, impossible. Ha? Impossible. Sebab kita melalui proses. Mu bagilah, mu invest lah kalau tak Rizal ke, Najib Asadok ke. Impossible. Hei tak? Sama lah juga dengan saya. Ini ke saya yang kerdil ini. Nak proses yang cepat. Buat nak terus dapat result lalu. Buat nak, alah. Okey, pala lah tak? Sakit kepala. So, tak apalah. Pada ngak tu lah. Follow je lah Nori. Kalau nak dapat, ada je single saya RM29 je. Senang, that simple. You all pilih. You all pilih nak offering ke, nak berbayar. Tapi berbayar pun berbala. You all join saya punya PJJ. Learn ni promo RM29 je. Tapi you all dapat benda tu 3, 4, 5 ni kala-kala. Anda katalah you all nak buat business benda tu. Satu, kalau macam Hokkaido, satu adunan, you all dah dapat ada berapa ringgit dah? RM60, 3 kali ganda dah sis. 3 kali ganda untuk satu adunan. You all join hanya RM29. You all dapat benda tu dah 3 kali ganda. Dah balik modal dah. Kalau orang nampak benda tu. Masalah ni tak nampak. Ha, gitu deh. Saya nampak dah. Ha, saya luk je lah tak apalah. Gitu. Betul kena melalui proses. Tak ada tindakan tak akan dapat hasilnya kan. Itulah proses berserta dengan topak ilmu tau tak. Proses saja tapi tak ada tambah ilmu, tak jadi lah.
tidak menjadi buat benda yang tak pernah kita buat. Kita akan dapat benda yang tak pernah kita dapat dalam hidup kita. Kalau semalam kita tak buat live, try buat live hari ni. Tengok jadi lagu mana. Kalau view satu, it's normal. Kalau view satu, view dua orang orang tengok, itu normal lah kak. Sebab kita bukan artis, kita bukan orang yang kenal kita. Akak nak macam orang lain view 1,000 lebih, 2,000 lebih, 3,000 lebih. Malah berpuluh ribu orang yang join itu. Itu tengoklah dia, tanya dia, dia berapa lama dia ambil masa. Kita sehari dua hari nak dapat view macam tu, memang tak lah. Tahu tak? Jangan give up. Buat benda apa sahaja, jangan give up dan jangan mudah mengalah. Benda tu ada solution, benda tu ada kata jalan penyelesaian. Cuma kita je tidak perbetulkan benda tu. Kita tidak selesaikan masalah tu yang kita... Mungkin ada something yang aku tak berapa kena. Okay, aku kena tukar benda tu. Sebab itulah kenapa setiap kita buat ni kita kena ada team. Kita kena ada orang dalam group. Lagi macam kita dulu kita kita kata masuk kata sekolah pun kita buat dalam kumpulan. Sebab apa? The group. Dalam kumpulan ni lain. Kerjasama dia lain. Tak sama macam kita buat seorang kan. Seorang ni satu kepala, idea dia satu. Kalau group kita ni ada 10 orang, benda tu kan dapat ada 10 idea. Macam saya, alhamdulillah saya ada team. So, team saya bukan sahaja saya yang ada idea. Malah team saya pun ada membantu saya untuk tambahkan idea. Faham? So, itulah pentingnya. Itulah gunanya kita buat apa-apa dalam group. Ha, ni awak senyap-senyap nak kaya sore-sore. You all tengoklah, ada orang yang billionaire, millionaire, dia buat sore-sore. Dia tengok, ada orang. Buat kerja dalam kumpulan. Nasihat ada kerja ke? Haa, boleh setengah lah. Kena buat benda tu secara agresif kah? Saya nitok sangat-sangat. Kalau you on memang nampak, tapi pastikan buat benda tu agresif. Inilah masanya kah? Kalau kita rasa takut benda tu, keluar daripada kepompok kah takut tu. Kalau takut tak payah nego walaupun benda tu nampak. Buat lebih sikit. Faham tak? Buat. Jangan rasa putus asa. Sebab itulah kenapa kita ada dalam grup. Kalau macam saya, dalam grup expert utamanya, ada dalam grup. Saya sentiasa bagi tahu kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu. You all kata, okay, saya tak tahulah nak cari macam mana pelanggan. Saya boleh bantu. Faham tak? Jangan tengok kesalahan orang, tengok kesalahan diri kita. Jangan tengok kesalahan orang. Kenapa orang lain boleh tarik pelanggan ramai? Si dalam dunia ni, dalam dekat Malaysia ni, ada orang kata bilangan manusia ni adalah lebih 30 juta. 30 juta. Kalau juta pun banyak tu kak. Millionaire orang kata. Tahu tak kak? Millionaire tak ambil banyak lah, ambil 1,000 orang pun makin tak habis tu kak. Kalau ambil 10,000 orang lagi makin tak habis. Itulah. Sebab itulah saya sentiasa bagi tahu, okay, kalau ada problem
problem apa-apa, bagi tahu. Kalau akak kata, okey, saya ni, problem saya adalah tak reti nak cari pelanggan. Okey, kita take note benda tu. Kita share. Sebab kita dalam group. Oh, itulah apa guna kalau kita duduk buat benda tu dalam group. Itulah fungsi dalam group. Bukannya mu-mu-mu. Aku-aku. Ha, tak payah buat dalam group. Saya buat dulu. Ha, mumu atau mual atau mung ya. Itu namanya orang selfish. Pentingkan diri sendiri. Ada ilmu tak nak share. Gitu. Okay. Hari kita nak buat warna krip. Bantu saya macam mana nak tarik pelanggan. Bantu saya, bantu saya, bantu saya. Tapi kalau mu tak nak bantu dirimu, mu rasa orang boleh bantu. Tapi dirimu sendiri tak boleh bantu dirimu. Tak boleh nak ada apa. Tidak akan berubah benda tu. Saya 2 bulan dulu order. Hari ni baru start balik. Alhamdulillah pagi ni dengan live. Kak, kau oh, semangat. Lagi berkata. Jangan putus asa tau tu. You all jatuh. Orang tepuk lah ni. Tahu tu. Orang nak tenanti-nanti kan. Mu jatuh. Aku kata dah. Lagi buat bisnes. Buat bisnes ni memang gini lah mu. Ni lah nasib malam. Itu yang orang ternati-natikan. Tapi kita tak boleh nak putus asa. Tapi kita putus asa. Ha. Sikit-sikit dah mengeluh. Sikit-sikit dah give up. View sikit dah give up. Thank you.
Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Saya tak ambil order sebab saya pindah rumah. Accident, lepas tu positif COVID. Sekeluarga ni alhamdulillah semuanya sehat dan selamat. Alhamdulillah. Yang di rumah molek. Saya ni kata layak bagi saya cikgu lah. Saya pun ada proses orang kata. Tak layak orang kata. Ha. Tak layak kita nak panggil cikgu. Sebab saya pun kata gini lah style saya.
cara nak lepar dekat tepi kek macam berayun. Oh, kena ambil dia spatula yang kecil gini. Oh, ni dek. Saya dah bagi pilihan. Siapa yang dapat hot free, you all boleh tengok saya punya live sebelum-sebelum ni dekat saya punya YouTube, right? YouTube channel, you all cari lah macam-macam tu. Bermacam-macam ada. Ini kita buka tepi dia. Nak tanya kalau kek dua tingkat nak kena letak apa supaya kek atas tak jatuh. Dia kena tengok kak. Kek dua tingkat dia kena pastikan yang bawah tu kek yang berat.
tak boleh kids fun eh. Tidak recommended untuk kids fun kalau you all letak bawah sebab dia nak menampung yang atas tu. So you all kena cari cake yang berat. Maksudnya cake marble ke, butter ke, cake red velvet, carrot, cake coklat mousse, yang kukus. So cake tu berat. So itu yang pertama. Untuk bila nak buat cake 2 tingkat ke, 3 tingkat ke, 4 tingkat ke. Saya pernah buat cake 4 tingkat. Ya Allah. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kalau you all nak mana? Yang ada tiang ke ataupun yang tanpa tiang. Kalau tiang, kena masukkan tiang lah. 4 penjuru untuk letak kek atas. Kalau tak ada tiang, you all kena letak stand yang kerah tu. Maksudnya you all letak sama ada you all letak straw yang kerah tu di tengah-tengah sini untuk kita nak stabilkan kek yang kita buat 2 tingkat tu. So itu dia. Pilihlah nak mana. Tujuk straw you. Pilih nak letak tie ke, nak letak straw gitu. Boleh saja. Saya pun ada hari ni kek tu nak rest kek dua tingkat. Nari nak tengok kek 4 tingkat tu dalam post FB tu. Ada. Saya dah pernah pura kek 4 tingkat tu. Siap saya punya kek saya. Kek kahwin 2 biji. So kek ni yang saya akan letak. Untuk lelah je tadi. Bila kotak sini lah tadi. Saya pilih sikit bunga saya. Saya buat bunga pilih sikit. Okay.
So jadilah saya punya kek kahwin dua. Sekejap saya bawa dia. Okay, ni adalah kek. Cuma saya bunga saya pilih sikit ah. Saya bunga saya style orang okay, saya yang pelik-pelik sikit ah. So inilah kejadian saya punya kek saya. Alright, ah nampak. Okay. So nampak bunga dia. Ni style saya lah. Saya cari pilih bunga yang pelik-pelik sikit. So nampak kelainan sikit. Ni kita buat keseluruhan. Ni kita buat tepi dia je. Nampak? So dia berbeza lah kata. Dia berbeza. Ni bawa gitu je. Ni semua. Faham? So dia lain lah. Gitu kata dia. Okey. Yang kek atas tu pula kena kek yang sama berat ke atau kek span? Kek span. Yang kek atas dia kena kek span. Kalau tak kira lah kalau you awak nak buat 4 tikar ke 5 tikar ke. Memang dia kena atas tu kalau semoleknya lah buat kek span. Seeloknya buat kek span sebabnya takut nanti dia tidak boleh nak menampung benda tu kan. Dia tidak boleh nak menampung benda tu jadinya takut nanti tak ada apa-apa tu be. Kak Rebe lah. Ni terus letak je. Simple je. Kita terus letak di atas kita punya hantaran. Atas pal. Okay, siap saya punya kek saya. Kek kahwin. Yang ni adalah kek marble. Untuk hantaran. Dia buat hantaran. Dia besar yang besar. Okay. So, okay lah. Saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik semua datang daripada Allah SWT. Yang buruk, yang hina, yang daif, dan yang kerdil itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf kalau andai ada yang terkurang, ada yang yang mengguris hati you all. Saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah saya perbaiki dari hari ke hari. Saya top up untuk nak bantu you all buat sampai jadi. Alright. So insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.